Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pit Kebo TV. Dimanapun Anda berada, kembali lagi channel Pit Kebo TV, yang mana channel ini channelnya barang on the list. Sahabatku, ada barang bagus H65 Fongres yang masih banyak orinya, ya. Namun sebelum saya review secara keseluruhan, mohon jangan di skip supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lengkap dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Baik, langsung saya review satu persatu, mulai dari setang. Setangnya masih original Fongres sama handle-handlenya, ya. Shifternya karena ini yang prosneleng, ya. Nah, Brempton. Ya, Brempton. Dan juga belnya fungsi lawasan juga. Bel lintong yang lawasan, ya. Mantap. Untuk lampunya Bos yang model angsa. Nah, yang menarik sekini selain ini berprosneleng sepeda ini, ya. Selain berprosneleng, semuanya masih banyak orinya, teman-teman, ya. Jadi jika Anda memilih sepeda ini atau memiliki sepeda ini, sudah minim ragat, teman-teman. Kalau saya bilang sih sudah nggak ada yang diragat. Mungkin kalau mau diganti hanya Bos atau apa gitu, ya, angkernya maksud saya, ya. Tapi semuanya masih bagus. Satu contoh, selain setang ori, holdernya juga ori, komsetnya juga masih original, ya. Rem setnya juga, nah, lumayan masihan, bukan kalau remsetnya, mohon maaf. Nah, untuk stangnya ini sudah tidak ada catnya, teman-teman, ya. Ini di kiwi lah, ada sekitaran 20% untuk cat aurinya, ya. Tapi tidak ada repainan, ya. Jadi masih original semuanya untuk cat-catnya, ya. Walaupun hanya tinggal 20%. Baik, poroknya juga masih original, seperti tandanya H55. Ya, nanti saya putar biar lebih jelas. Nah, dan juga yang menarik di sini sudah tromol polosan, teman-teman, bukan Starmie Archer. Untuk yang belakang, untuk yang depan, ya, tapi sudah siap. Ban masih 80%, layak pakai. Dan juga di sini untuk sadelnya sudah di custom model slipper, teman-teman, ya. Nah, untuk sadelnya masih original, bautnya juga masih original, kita lihat dari sebelah kiri. Dan menarik sini, ya. Selain tongkasnya juga masih bawaan, teman-teman. Di sini menariknya, nah, obat nyamuk original, sama buat panteknya masih original semua, teman-teman. Masih satu set, belum pernah dilepas. Jadi intinya sepeda ini utuh, pedalnya Rimin Jepang, utuh, ada listnya tengkatnya sampai belakang, ya, masih normal. Ya, rollernya juga masih bawaan juga, teman-teman, ya. Intinya maksudnya masih tua, bukan yang atom. Nah, bagasi Hopmi, walaupun yang engkel, untuk sininya masih ori, teman-teman, ya. Hanya bawaannya ini aja yang udah ori. Pakai wing, wah, menarik, ya. 50 seri S, ya, teman-teman, ya. Nanti tahun pembuatannya kami sertakan juga keseluruhan. Prosneleng yang belakang cik-cik, teman, ya. Nih, masih berfungsi normal SA, ya, Starmie Archer. Dan juga sampai ke peleknya masih Dunlop ini, teman-teman, untuk yang belakang. Nah, made in England, Dunlop made in England, ya. Utuh yang belakang masih satu set. Nah, as tengah masih utuh satu set. Jadi kanan kiri untuk buat panteknya semuanya masih original, pad olinya masih ada. Jadi masih komplit sepeda ini, ya. Sangat rekomend banget buat Anda yang suka Fongres H55 yang posturnya di bawah 160 atau 160, ganteng. Bos kaca, sip. Nah, ini saya perlihatkan, teman-teman. Kodehanya jika kurang jelas, ya. Nah, H55. Top, lengan sayap semuanya masih original, baut-baut sayap juga original, utuh sepeda ini. Monggo yang minat silahkan telepon dan WA, ya. WA Anda saya tunggu, kita negosiasi masalah harganya. Siap kirim seluruh Indonesia, mau kirim ke luar negeri kita siap juga. Monggo teman-teman, sahabatku semuanya yang minat, langsung telepon atau WA. Saya Nana Kosim, kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.